Pemerintah Kabupaten Klungkung akan segera melakukan penataan perbatasan wilayah, khususnya di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gianyar. Organisasi perangkat daerah atau OPD terkait diharapkan segera membuat atau menyusun perencanaan terkait penataan tersebut. Hal ini disampaikan Bupati Klungkung I. Nyoman Swirte saat melakukan bedah Desa Tusan, sekaligus memantau batas Kabupaten Klungkung yang masuk wilayah Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan. Menyusul penataan yang dilakukan di sekitar Pantai Gualawah, Kecamatan Dawan, Bupati Klungkung I. Nyoman Swirte juga akan melakukan penataan batas kabupaten bagian barat. Bupati meminta dinas terkait untuk segera menyusun perencanaan agar tahun 2019 bisa dilakukan penataan. Menurut Bupati Swirte, wajah perbatasan sangat menunjukkan bagaimana keadaan kabupaten itu sendiri. Jangan sampai tempat yang seharusnya bisa ditata malah dibiarkan tidak terawat. Dari pantauannya, Bupati menilai wajah perbatasan ini masih jauh dari harapan. Beberapa bangunan yang diperuntukkan sebagai pos istirahat terlihat rusak dan rapuh. Tebing dan pepohonan di sekitar lokasi juga terlihat kurang tertata, bahkan terlihat seperti semak belukar. Untuk itu, Bupati menginstruksikan dinas terkait agar mengecek terlebih dahulu terkait aset bangunan tersebut. Apabila memungkinkan, agar segera dilakukan pembongkaran. Perbatasan atau wajah kota, wajah kabupaten menunjukkan siapa yang ada di dalamnya. Itu sudah dari awal. Bahkan kerja di swasta pun saya begitu. Nah, sehingga saya yakini bahwa kita belum mempunyai pemikiran sejauh itu semua. Kita belum sama, sehingga kita menganggap kecil hal-hal seperti ini, dan kadang-kadang setelah kabupaten lain memperbaiki, kita baru, oh kita kurang gini, malu kita. Padahal ini instruksi saya sudah dari dulu. Nah, hal-hal itu, mungkin tadi semua PD sudah ada, saya sudah penugasan, ini bangun-bangunan desa ini, segera dibongkar. Ada dua di sana bongkar, dan nanti kita akan buat perencanaan di sini, terutama tebingnya ini. Kita akan buat perencanaan apakah berupa tebing-tebingan yang kita akan isi, ditata isi taman atau gimana, biar bagus. Saya maunya, bukan maunya, ini pasti ya, dari ujung sini sampai ke wates, itu semua nanti ada tukang sapu. Nah, cuma masalah sekarang kan, sapu menghasilkan sampah kan tuh. Ini sampah ini kan belum selesai urusannya. Nah, sehingga tos kita percepat. Ya, sehingga di Dinas LAP ya, saya akan segera mengajak tim DPRD untuk rapat mengatasi ini. Nah, sekali lagi, saya akan secepatnya ya, tahun 2019 lah, kemudian bisa ditata. Mungkin perencanaannya bisa dibuat lebih awal, Bang. Tapi yang paling penting ini kalau dibongkar dulu, dicek dulu asetnya, kalau nggak ada, dibongkar aja gotong royong. Ya, bawakan palu ke sini, bawakan dirobohkan, ini sahnya dan minta nanti. Ya, jadi itu yang perlu disampaikan terkait dengan penataan perbatasan kita antar Gianyar. Gianyar udah bagus. Bupati Swirte berharap wilayah perbatasan sebagai wajah kabupaten ini agar terlihat lebih rapi dan indah, sehingga akan memberi kesan bagus kepada setiap pengendara atau orang yang lewat. Selain itu, terkait pemeliharaan dan kebersihan, Bupati akan menyiapkan petugas kebersihan mulai perbatasan Klungkung sebelah barat sampai perbatasan Klungkung di timur atau perbatasan dengan Karangasem. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga agar batas Kabupaten Klungkung selalu terlihat bersih. Humas Klungkung melaporkan.